Oh my god, ketemu guys. Kamu juga gabut, pusat ya. Siapa ini? Tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu sedang bersama sahabat-sahabatnya nih. Sahabat-sahabat ketika SMA lagi berkumpul tepat di tanggal 25 Desember 2021, tepatnya hari ini adalah hari Natal. Dari Setarwati bersama sahabat, asik liburan terus, suka liatnya kalau Ayu sudah kumpul bareng sahabatnya. Bikin all mad liburan. Dan di sini juga Ayu Ting Ting menginformasikan kepada kita semua bahwa insya Allah besok Ayu Ting Ting akan pergi liburan ke Bali nih pemirsa. Ayu Ting Ting memang super strong ya, baru saja pulang dari LA, New York, Amerika Serikat. Ayu Ting Ting besok sudah liburan lagi nih ke Bali. Kira-kira mau ngapain ya? Kita tunggu deh jadwal terbarunya. Insya Allah Mimin akan memberikan informasinya untuk sahabat semua. Dan informasi selanjutnya, di mana di sini Ayu Ting Ting membuat status terbaru di Instastory dan juga Instagram pribadinya, di mana di sini Ayu Ting Ting sedang kumpul bareng dengan sahabat-sahabat tercintanya. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan caption yang sangat indah di akun Instagram miliknya. Every girl, alhamdulillah, walaupun sibuk masing-masing, tapi tetap bisa ngumpul, atur waktu ketemu ya guys. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang sangat merasa bahagia hari ini bisa kumpul lagi bersama sahabat-sahabat tercintanya. Dari Lintang 3138, langgang terus ya persahabatannya. Happy holiday untuk semuanya. Ayu Ting bikin grup BTS bisa nih, Ay, kan pada suka BTS semua. Ayu Ting Ting pada cantik semua nih. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya, Tang tak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Dan bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sedang bahagia bertemu dengan sahabat-sahabat tersayangnya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan isi Instastory Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa. Saya sangat bahagia karena bisa berkumpul dan bertemu serta bercengkrama dan juga bisa curhat bareng. Karena sudah lama nih mereka tak bersua dan tak bisa bertemu. Walaupun jarak memisahkan, alhamdulillah hari ini bisa kumpul bareng dan juga curhat-curhat bareng. Dan alhamdulillah semuanya nih gemar sama yang namanya BTS katanya, jadi satu frekuensi. Oke sahabat, selamat menyaksikan isi Instastory Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa. Semoga bisa menghibur dan juga mengobati rasa kangen sahabat semua terhadap Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi diinfus vitamin yang mau ke Bali. Jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan deh. Kerja. Yang lagi diinfus vitamin yang mau ke Bali. Jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan deh. Kerja. Lagi diinfus vitamin yang mau ke Bali. Jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan deh. Kerja. Tiba libur telah tiba. Udah nyampe di Jakarta. Anak Jogja dan Nita. Mau kemana kita? Makan siang. Istirin sama jenong, gila gue gak nyangka udah bisa nyetir sekarang. Dulu gue udah lama ya. Ya Allah, kemajuannya semenjak tinggal di Jogja, gila. Jadi berubah, keren. Cacan, happy weekend, happy holidays. Lagi diinfus vitamin yang mau ke Bali. Jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan deh. Kerja. Kerja. Tiba libur telah tiba. Udah nyampe di Jakarta. Anak Jogja dan Nita. Mau kemana kita? Makan siang. Istirin sama jenong, gila gue gak nyangka udah bisa nyetir sekarang. Dulu gue udah lama ya. Ya Allah, kemajuannya semenjak tinggal di Jogja, gila. Jadi berubah, keren. Cacan, happy weekend, happy holidays. Lagi diinfus vitamin yang mau ke Bali. Jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan deh. Kerja. Kerja.